Oke guys, sekarang saya lagi berada di daerah Merak, di Pelabuhan Merak ya. Kita mau nyebrang ke Bakauheni menuju ke Pekanbaru. Jadi saya ini sekarang lagi ngantar unit ini VAU 280 CG. Truknya nyaman banget ya guys, karena biasanya gue bawa truk tuh nggak pernah ada AC-nya, dan ini sekarang ada AC-nya. Itu memang beda ya rasanya ya, memang jauh lebih nyaman gitu. Di sini ada gorden juga ya, itu truknya langsung ada gorden. Jadi gordennya itu bisa menutupi sampai kaca depan sini nih, pokoknya dia bisa nutupin keliling guys, keliling kayak gini juga. Ini untuk di tengah, kalau ini untuk di belakang, kalau ini untuk di samping sama belakang kayak gini. Jadi kita bisa nutup kayak gini nih guys, mantap kan. Aha. Jadi kalau kalian, kalau teman-teman capek di jalan mau tidur di jalan, kalian tutup aja ini gordennya biar nggak silau kena lampu ya kan. Tidur siang juga bisa kan, ada AC-nya juga. Terus di sini laci-lacinya banyak nih. Ini ada bagasi laci-lacinya. Itu juga ada di sana. Ini juga ada. Lengkap, lampunya banyak banget nih. Ini satu, dua, hidup semua nih guys. Ini tiga, banyak lampunya. Ini ada di sini ada dua lampu. Ada dua lampu ya kan. Di sini ada dua lampu juga. Di belakang juga ada lampu lagi guys, dua. Ini satu. Terus di sebelah sana satu lagi. Gorden tengah. Jadi ini truk masih sasis ya, masih sasis itu tuh. Ini tronton ya. Jadi di double nih. Ini tombol-tombolnya. Ini tombol AC ya, yang ini ya. Ini tombol AC. Ini tombol AC-nya. Ini radionya di sini. Di bawah. Di sini ada laci juga nih. Ada laci juga. Bisa naruh kartu tol. Ini ada tempat ngecas HP juga. Kita buka, dia bisa ditutup lagi kayak gini. Tutup lagi kayak gini. Kalau kita mau ngecas, kita buka lagi. Tapi di sini ada lacinya juga, itu ada lacinya juga. Mantap ya, ini ada tempat taruh minum juga. Pokoknya banyak banget deh untuk tempat taruh barang-barang di sini banyak ya. Tempat minum juga ada nih, tempat taruh minum. Ini juga ada di sini nih, tempat taruh minumnya juga. Banyak guys. Kaca spionnya ini nih, udah keren nih, udah kayak mobil Eropa gitu. Oke. Jadi kita ini ke Pekanbaru itu konvoy 5 ya. Yang paling depan itu truknya JH 6 yang 550 horsepower itu. Itu. Ini Mas Angga nih sama Debbie Aulia. Ini Debbie Aulia. Ini JH6-nya. Ini garangannya. Memang kurang ajar nih orang dikunci pintu. Memang kurang ajar ya nih guys. Memang lah. Oke Mas, jadi ya. Sampean nih mau kemana? Aku ini mau ke Pekanbaru bosku. Dari Jakarta. Rawabuaya, Jakarta Barat. Oke. Itu yang di sebelah itu internet. Ini stoker cantik lah. Oh, stoker cantik. Iyalah. Oh, mantap. Jangan stoker cantik, helper cantik. Oh iya, helper cantik. Jangan. Terus apa maunya?
istri setia. Oh, istri setia. Setia tidak menjamin loh kebahagiaan. Percaya nggak? Setia tidak menjamin kebahagiaan. Iya. Salah. Kebahagiaan tak menjamin kesetiaan. Salah tuh, salah. Oh, betul. Yang benar tuh uang nggak menjamin kebahagiaan. Tapi hidup tidak akan bahagia kalau nggak ada uang. Andi, Andi. Andi. Ada Andi, Andi. Andi ya. Andi ya. Oke guys. Terima kasih ya Mas ya. Mobil aku nggak dikunci di belakang. Oh iya iya banget. Oke, kita kan konvoy kan. Kalah. Nanti kita singgah dulu di Belilas tempat makan Tobolo. Oh, makan Tobolo. Ya, oke. Okay. Di Cafe Cendana. Kopi sih. Ada kopi lagi enggak? Enggak ada. Oh, ya udahlah, makasih. Wes, mantap ya. Ini ada suspensinya juga. Kalau ini tipe berapa, Mas? Ini 336 CG. 336 CG. Eh, SL. Eh, XL. S model ya. S model. Ya. Ini 6x4 juga. Ini udah ada baknya ya. Udah ditempelin safe loader. Kalau mobil saya ini yang saya bawa ini tipenya 280 6x4 juga. Ini J5 280. Ini guys. 280 cc. Ini Tronton juga. Inilah Pelabuhan Merak ya. Kita ada 5 unit ke Pekanbaru. Oke, untuk teman-teman yang ada di lintas timur, jangan lupa kalau jangan segan-segan ya kalau ngelihat kita di jalan itu, kalau mau ngasih stiker nggak apa-apa, stop aja. Kami berhenti kok kalau tempatnya parkirnya besar ya. Ini JH6. Itu sama tuh. 3 unit sama 280 cg juga. Sama yang ini, yang depan. Oke. Tapi kalau interiornya beda ya sama yang Mas Anto bawa, sama yang Mas Angga bawa, beda ya. Ini joknya pakai suspensi juga yang aku bawa gini, tapi dashboardnya beda. Kalau yang depan punya Mbak Debbie Aulia itu, dia di sini ada laci lagi, lebih banyak lacinya, lebih besar juga ya. Kalau ini yang di tipe yang di bawah Mas Angga bawa, itu knalpotnya ke atas ya. Kalau ini knalpotnya di bawah. Beda ya, 336 sama 280 CG. Empuk banget nih suspensinya guys. Sorry ya, kotor ya, tadi tempat berhentinya becek ya, makanya kotor nih kaki sepatu jadinya. Jadi kalau kita dudukin dia itu diangkat ke atas lagi kitanya. Kalau kita lepasin dia bunyi. Mantap ya. Bunyi angin gitu. Ya bunyi angin. Ini nih lengkap nih. Di sini ada ini apa? Klakson angin. Ini klakson anginnya. Kalau yang diginiin aktif ya. Lampu di sini, lampu hazard juga. Untuk yang mau nambahin bisa juga di sini. Banyak space kosongnya di sini. Oke guys, dan kita berangkat dulu ya, teman-teman. Bye.